Selamat malam Sobat Bonsai. Malam ini saya akan sedikit mengolah bahan bonsai. Ini adalah okulasi ya, antara wahong gunung atau wahong singkil dengan sancang. Jadi ini lupa, ini sudah berapa bulan, tapi ada prosesnya dulu. Dapat dilihat di video sebelumnya. Jadi ini saya melakukan okulasi itu dua antres dan dua-duanya hidup, semuanya hidup. Tetapi beberapa hari yang lalu, sekitar satu mingguan itu, ada tragedi di mana ada ayam melabrak hasil setekan dan patah. Ini antresnya patah, kemudian masih ada kulit yang nyatu, belum putus lah istilahnya ya, dan saya akali dengan cara mengikat dengan plastik serta kawat, tetapi sampai hari ini belum ada pertumbuhan atau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meskipun masih hijau tetapi sudah layu-layu rontok, saya rasa ini sudah tidak bisa diharapkan lagi, makanya akan saya perbaiki atau saya akan menghilangkan saja. Nah itu dia kawan ya, jadi dia itu patah di atas sambungannya, padahal udah nyatu untuk antres. Untuk okulasinya udah nyatu, tetapi dia malah patah di bagian atasnya seperti ini. Ini masih ada kulit yang menyambung, tetapi sudah tidak mau berfungsi lagi. Kita akan habisi saja. Ya, jadi kita sudah memotong ya, kita bikin miring sekalian biar ngepen. Jadi ini di sini saya juga sudah melakukan sambung sisip di bawahnya ya. Ini harapannya nanti kalau misalkan ini hidup, kita akan cakup di sini dan yang dari bawah kita akan memanfaatkan yang ini. Tetapi ini hanyalah cadangan ya, kalau memang bagus ke atas kita akan lanjutkan ke atas saja. Tetapi kalau untuk bokil kita bisa potong di sini. Tergantung nanti bagaimana untuk gerak dasarnya, kita pikirkan nanti saja. Nah karena ini masih rentan ya, dan takutnya nanti ada masalah, kita akan ikat kembali ya untuk jaga-jaga biar kambiumnya menutup dulu, baru kita akan lepas tali pengikatnya. Oke kawan, selesai sudah untuk proses pengolahannya ya. Ini sekedar sharing-sharing saja, berbagi dokumentasi ya. Kalau misalkan nanti hidup subur, sudah ada dokumentasi awalnya. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa subscribe.